Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Alu Ashraf bin Wan Uruddin, merupakan pelajar semester 5 Reka Bentuk Perindustrian Universiti Sultan Zainal Abidin. Untuk semester ini saya akan membuat satu projek di mana saya akan mereka bentuk sebuah perabot yang khaskan untuk kafe. Jadi di dalam video ini saya akan menunjuk kepada anda perjalanan sepanjang projek saya dan segala flow daripada awal hingga akhir. Jadi saksikan. Bagi permulaan sebuah projek, semuanya bermula dengan lakaran beberapa idea berdasarkan objektif yang telah ditetapkan sewaktu proses pengkajian. Setiap idea yang dihasilkan hendaklah mempunyai kriteria yang dapat menyelesaikan masalah, dan itulah tanggungjawab seorang pereka. Kemudian, idea yang dipilih akan dimodelkan di dalam penciran atau software secara 3D untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai rupa model, cara cantuman dan pemilihan warna. Seterusnya, lukisan teknikal. Lukisan teknikal yang telah dihasilkan akan diperinci bagi setiap satu ukurannya untuk memastikan ianya tepat, ergonomi dan selesa. Bagi proses pembuatan model, ianya bermula dengan proses pengetaman dan pemotongan. Untuk bahagian kaki bangku tersebut, saya menggunakan kayu meranti sebagai kayu pilihan saya. Bahagian kaki model yang telah dipotong mengikut ketinggian, kemudiannya dipotong lagi mengikut karakter idea yang telah ditetapkan. Seterusnya, untuk bahagian tempat duduk bangku tersebut, saya telah membuat satu acuan seperti yang telah ditetapkan di dalam lukisan teknikal. Kemudian, gam kayu akan disapu pada papan lapis mudah lentur ataupun plywood band dan terus dilenturkan di atas acuan yang telah dibuat sebelum ini. Selepas beberapa belas jam, acuan tersebut boleh dibuka untuk mendapatkan hasilnya. Lebihan plywood tersebut kemudiannya akan dipotong mengikut karakter bangku tersebut. Dan inilah rupa 70% bagi proses pembuatan bangku ini selepas kaki dan bahagian tempat duduknya dicantumkan. Dan akhir sekali adalah proses finishing. Setelah memilih untuk menggunakan wood coat untuk menaikkan lagi seri warna kayu meranti tersebut. Dengan hanya menggunakan span, wood coat ini amat mudah untuk digunakan kerana kita hanya perlu sapu sahaja dan ia dapat kering dalam tempoh yang masa yang singkat. Dan beginilah rupa akhir model bangku tersebut. Terima kasih atas tontonan anda.